kesehatan dalam status terapi pada level 2 atau 4. Kendaraan ini pernah di sini kami sudah kami data dan juga untuk persiapan transportasi apabila ada kenaikan status bisa mengusirkan hewan ternak. Apabila ada tamu yang masuk di barak pengungsian, nanti harap lapor di pos keamanan maupun di pos Sunditlak di Sanglagarjo. Di lingkungan barak pengungsian, khususnya untuk anak-anak dan perempuan dan lansia, kondisi landai, anak-anak bermain dengan alat-alat permainan yang ada, dan ibu-ibu mengikuti keterampilan talikur yang didampingi dari Basnas, dan para lansia sedang bercengkrama santai di barak pengungsian. Berkaitan dengan kelengkapan di pos BPA, kami mohon usul agar ada sambungan listrik untuk kelancaran dalam operasional di pos BPA. Dan kami juga usul untuk kamar bilik asmara untuk kebutuhan para pasangan atau suami istri, sehingga mohon untuk yang berkompeten bidangnya dalam menyediakan bilik asmara. Kami untuk kelengkapannya untuk bilik asmara sudah kami adakan, hanya bilik asmaranya yang belum ada. Demikian, terima kasih. Sudah bisa bergerak tanpa berhenti di titik kumpul, langsung menuju ke barak pengungsian yang sudah ditentukan. Nah, ada pasien COVID itu khusus dibutuhkan APD lengkap seperti masker N25, masker bedah, sama pelindung mata, terus bahkan untuk yang standar COVID itu juga harus ada, dan sepatu boot. Itu masukan dari posko kesehatan. Melaporkan terkait dengan data pengungsi bahwa informasi yang masuk ada beberapa pengungsi yang tidak menuju barak. Nah, monggo nanti dilakukan pendataan terkait dengan warga yang tidak menuju ke barak itu nanti. Persiapan sampai sejauh ini karena ada perluasan sampai 3 tujuh. Dalam rangka kontingensi yang sudah dibuat itu penting. Jadi memastikan tugas pulau itu atas ini dan sebagainya itu harus dilakukan. Itu penting secara periodik. Jadi tidak harus menunggu BBBD bikin acara atau pihak lain bikin acara, tetapi teman-teman desa sebenarnya harus mulai merespon untuk yuk baca dokumen kesiapsiagaan dalam hal ini rencana kontingensi oleh internal desa. Sesuai dengan tupoksi masing-masing. Jadi Pak Sekdes, Pak Dhani sudah sarang, Pak Siono itu juga sudah tahu tugasnya. Sudah berjalan dengan sangat-sangat bagus menurut kami. Melaksanakan APD dan hari ini terakhir di Sanglagarjo. Hari ini kita melaksanakan review
dan evaluasi atas pelaksanaan penanganan darurat bencana di Kelurahan Glagah Harjo. Review berfungsi untuk meninjau kembali atas dokumen rencana kontingensi yang sudah diadaptasi pada protokol kesehatan COVID-19. Evaluasi dilaksanakan untuk meninjau kembali pelaksanaan tanggap darurat yang ada di Kelurahan Glagah Harjo ini terhitung mulai tanggal 5 November yang lalu sampai dengan hari ini. Harapannya praktek baik yang sudah dilaksanakan di Kelurahan Glagah Harjo baik melalui review dokumen rencana yang ada maupun evaluasi terhadap penanganan darurat bencana menambah kesiapsiagaan dari unit pelaksana PB yang ada di Kelurahan Glagah Harjo termasuk juga 6 desa lainnya yang kita libatkan pada kegiatan pada hari ini. Kami dari unit pelaksana penanggulangan bencana erupsi Gunung Merapi di Kelurahan Glagah Harjo menyampaikan bahwa saat ini di Barat sudah dilaksanakan kegiatan pengungsian kelompok rentan penanganan pengungsian di Barat Glagah Harjo. Kami sesuaikan dan kita terapkan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah bahwa dalam kondisi COVID kita memerlukan tempat yang cukup luas karena untuk kapasitas sendiri hanya separuh dari kapasitas yang tersedia. Dan untuk langkah pertama, kita sudah menyediakan tempat cuci tangan baik untuk yang dewasa dan juga untuk yang ramah anak. Penyemprotan cuci tangan secara berkala dari relawan dan juga tempat pengungsian juga kita sesuaikan dengan kebutuhan disabilitas yang ada di pengungsian di Glagah Harjo ini. Untuk penunjang kegiatan di pengungsian, kami menyediakan pos untuk perlindungan dan pengaduan perempuan dan anak agar nanti kebutuhan yang berkaitan dengan perempuan dan anak bisa terpenuhi dan juga kita menyediakan tempat bermain bagi anak-anak agar nanti mengurangi kejenuhan anak-anak saat berada di pengungsian. Mengadakan kegiatan untuk lansia diantaranya ada pelatihan kerajinan dan juga senam lansia dan juga dalam penanganan